Konten kreator sekaligus pengusaha Arif Muhammad beri kesaksian soal sosok Prabowo. Hal ini Arif ungkap setelah makan siang dengan sang Menhan di RM Pakayembuah, Minggu, 25 Juni 2023. Di video unggahan TikTok Tumbret, Selasa, 27 Juni 2023, Arif sebut Prabowo sosok yang menginspirasi milenial. Mulanya, Arif Muhammad mengungkapkan kesannya setelah makan siang bersama Prabowo. Arif Muhammad mengatakan, setelah makan siang, mereka sempat mengobrol santai. Di sana, terungkap sifat asli Prabowo yang ternyata lucu dan inspiratif. Sama sekali tidak kaku atau menyeramkan seperti anggapan banyak orang. Prabowo juga disebut bisa berbaur dengan asyik dengan para milenial hingga awak media. Lebih lanjut, Arif Muhammad mendoakan agar perjuangan Prabowo bisa tercapai. Prabowo yang hadir RM Pakayembuah tampak makan siang dengan rekan media dan influencer muda. Prabowo hadir disambut tarian pasambahan yang dilanjutkan dengan peresmian rumah makan. Prabowo sampaikan rasa bangga lihat anak muda berani jadi pengusaha dan buka lapangan kerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!